dilakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan posisi yang ditabrak oleh ponton beberapa waktu yang lalu. Untuk masalah perbaikan, dinas teknis yang tahu berapa ininya. Tapi saya dengar tadi katanya penabrak bersedia mengganti kerugian. Mendampingi kunjungan kerja dari Wakil Rakyat Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltim. Jadi kalau saya melihat jembatan ini memang sekarang sudah dilakukan tindakan perbaikan. Pada saat saya kunjungan pertama yang lalu, kondisi ini kan habis ditabrak. Saya memang melihat ada gangguan pada sistem konstruksi. Sehingga pada saat itu kami mengeluarkan kebijakan untuk membatasi beban yang melewati di atas jembatan ini. Saat itu saya memberikan semacam himbauan agar yang melewati ini tidak lebih dari 6 ton. Tapi nanti setelah ini selesai dan dinyatakan aman, maka ini akan berfungsi normal kembali. Saya tadi datang kemari ya itu untuk melihat memastikan pekerjaan itu dan mendampingi wakil dari Komisi 3 ini. Hari ini kami kunjungan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan, PU Kasih Jembatan dan juga TAU PP untuk melihat perkembangan kondisi jembatan Dondang yang beberapa waktu lalu sempat ditabrak oleh ponton batubara. Nah, kita lihat kepastian kondisi jembatan apakah masih layak dan aman buat pengendara, buat masyarakat yang lewat, atau perlu ada perbaikan di sisi mananya. Nah, ini yang ingin kita pastikan. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat kondisi jembatan insya Allah masih aman ya. Kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan posisi yang ditabrak oleh ponton beberapa waktu yang lalu.
Untuk masalah perbaikan dinas teknis yang tahu berapa ininya. Tapi saya dengar tadi katanya penabrak bersedia mengganti kerugian kurang lebih 1 miliar.